Shalom jemaat yang terkasih. Di saat-saat ini ataupun dalam situasi kehidupan kita apapun, kita perlu membangun yang namanya disiplin rohani. Maksudnya apa disiplin rohani itu? Ketika kita meluangkan waktu untuk bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman, berdoa dan mencari wajah Tuhan, memuji menyembah Dia, itu yang saya sebut bahwa kita perlu melakukan disiplin rohani setiap hari. Apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan disiplin rohani? Hal yang sepertinya remeh dan sepertinya rutin, tapi itu perlu kita lakukan. Apa yang kita dapatkan lewat disiplin rohani itu? Yang pertama, ada pengenalan akan Tuhan. Ketika kita melakukannya, maka ada damai sejahtera. Ya, seperti pemazmur berkata dalam Mazmur pasal 3 ayat yang ke-6, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Konteksnya waktu itu Raja Daud sedang dikejar oleh Absalom, anaknya ingin mengkudeta kedudukannya. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, itulah judul dari perikop Mazmur pasal yang ketiga ini. Ada kekuatan yang baru ketika kita membangun disiplin rohani itu untuk kita mencari wajah Tuhan. Yang kedua, ketika kita membangunnya, maka kita akan mengalami yang namanya kita bisa mengalahkan kedagingan kita atau ego kita. Kita bisa menang atas dosa dan kelemahan kita. Sebab ada fondasi demi fondasi iman yang kita bangun. Ketika kita membangun disiplin rohani itu akan jadi seperti sistem akar yang kuat sehingga kita tidak roboh karena badai atau mati karena musim yang jelek dalam kehidupan kita. Bertumbuh, berbuah, mengalirkan kehidupan, dipakai Tuhan, bisa membuat keputusan dengan bijaksana dan tepat. Itulah yang kita dapatkan ketika kita membangun disiplin rohani itu. Yang ketiga, ketika kita membangunnya, maka ada hati yang tersedia, ada hati yang rela, ada hati yang dalam hati kita ada muncul kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat musim apapun, kita akan fokus pada apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan diri atau ego kita sendiri. Seperti Tuhan berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Kita akan punya tiga hal itu ketika kita membangun disiplin rohani. Selamat membangun disiplin rohani. God bless you.